Halo Andreas Lovers, ketemu lagi sama Andreas. Dan untuk hari ini kita lagi proses unboxing, yaitu full firing buat motor CB lama ya, CB150R lama. Dan di sini akan dipasangi sebuah full firing, yaitu full firing dari CBR250RR. Dan di sini kita proses unboxing ya, satu persatu. Di sini udah ada yang berhasil dibuka, yaitu dari undertool bagian bawah ya, warnanya hitam. Ini bagian cover delta box, dan di sana ada dudukan speedo. Dan ini kita lagi proses pembukaan yang selanjutnya, yaitu di sini ada cover delta box lagi ya. Cover delta box lagi warnanya hitam dog. Warnanya hitam top, dan di sini pengecatannya lumayan rapi ya. Lumayan rapi, jadi buat CB150 itu nggak pakai delta box, jadi besinya cuma bulat. Dan ini dipakein delta box seperti ala-ala CBR250. Dan yang untuk selanjutnya di sini kita lihat kelengkapannya. Ada sen tempel. Ada stang jepit ya, universal buat semua motor sport. Dudukan slider dalam ya, bagian belakang. Di sini ada jok, jok depan, jok belakang. Nanti kita buka satu persatu saja. Mika visor sudah dibuka ya. Kita lihat mika visornya. Nah, mika visornya warnanya hitam ya, hitam tembus. Jadi tembus ke dunia lain ya. Seperti ini mengkilap ya. Ini ada lagi yang udah dibuka, yaitu ada sedikit meletes di sini ya, sedikit meletes citra. Ini masih ada cover tangki yang lagi dibuka. Dan si bosnya yang order ini loh orangnya ya, lagi ngeliatin sama ibunya juga. Cover tangki sudah dibuka, terus bagian samping. Jadi kelengkapannya full set itu udah lengkap ya. Berikut beserta pemasangan untuk di sini, untuk harga tersebut ya. Gratis pemasangan untuk daerah sini, tapi kalau keluar daerah sini ada tambahan biaya buat transportasi. Jadi bila kalian minat mau order, bisa tanya-tanya melalui WA dengan nomor WA di bawah ini ya. Bisa kalian like apa, cek nomor WA-nya di deskripsi. Nah, jadi itu mekanik saya ya yang lagi bongkar-bongkar, dan saya bikin rekod video dulu buat teman-teman. Dan nanti kita proses pemasangannya, motornya ada di dalam, udah disiapin. Dari warnanya cukup mengkilap ya. Jadi ini langsung dibikin pakai cat ya, bukan pakai stiker ya. Jadi buat kalian yang masih penasaran, ini langsung pakai cat. Kalau pakai stiker 2 hari 3 hari lupas, tapi kalau pakai cat bisa tahan lama ya. Dan itu kepala. Dan kepalanya ini cukup tebal ya, cukup kuat. Jadi lampunya proci langsung. Lampunya langsung proci, dan ada 5 kabel, tapi kita belum cek apakah procinya benar-benar normal semua ya. Nanti kita sambungin ke aki 12 volt dan kita cek-cek dulu baru naik ke pemasangan. Jadi kita pemasangan untuk hari ini ya. Pemasangan untuk hari ini kita berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Jadi bila Anda luar dari Kabupaten Wonosobo, itu bisa kami masangin dengan ada sedikit tambahan biaya. Ini joknya belakang ya, jok belakang, tapi kendalanya ini bodi belakangnya masih tertinggal ya. Belum sempat kita review untuk bodi belakangnya, jadi mungkin besok aja kalau sudah terpasang semua baru kita bikin video lagi buat kalian. Bodi belakangnya empuk, jadi kecil banget ya, jadi cuma muat satu bokong, yang satunya kawer-kawer nanti. Kalau yang depan udah lebar, ini buat 3 bokong cukup ya, muat ya. Nah, terkecuali ini bokongnya Bang Andreas ya, soalnya kan kecil ya, muat 2 ini. Jadi masih ada yang belum dibuka, masih bagian samping ya.
Ini masih bagian samping. Terus di sini spion belum dibuka. Untuk kelengkapannya udah full set lengkap, cuman kendalanya bodi belakang. Mungkin bodi belakangnya besok nusul. Dan ini bungkusnya, jadi dibungkus tebel ya, jadi jangan khawatir buat gores bodinya terlalu parah. Bila ada kegoresan paling cuma sedikit-sedikit saja, soalnya kan lapisannya juga udah banyak. Dan ini kayaknya spionnya nggak usah dibuka dulu ya, soalnya kalau spion ya sama aja seperti itu, dari kemarin juga sama. Dari kelengkapan udah turun kepala, jok, terus sayap kanan kiri, stang jepit, selebor depan, kondom tangki, jok depan belakang, kayaknya udah lengkap semua ini ya. Sudah lengkap, sudah beres. Dan sekarang kita akhiri saja videonya. Dari saya Bang Andreas Taudosa ya. Buat kalian yang belum subscribe silakan di subscribe dulu ya. Di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan di like, di komentar ya, di bawah ini ya, di bawah video ini ya, di komentar ya. Dari Andreas Taudosa saya akhiri. Salam, bye bye.